Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday, happy birthday udah, to me. Udah. Serik aja. Enggak, soalnya orang nanti gak jadi nonton gak suara yang enak. Hari ini ulang tahun aku yang ke-26. Yeay, seneng banget. Dan aku gak nyangka tahun ini bener-bener jadi tahun yang spesial banget. Karena aku dapat banyak banget ucapan, aku dapat banyak banget doa, aku juga dapat banyak banget hadiah dan kue dari teman-teman Final Lovers. Thank you banget buat teman-teman yang udah sempetin waktunya untuk datang dan kasih aku kejutan. Untuk teman-teman Final Lovers, Boy Productions, terus Serena Fisha juga kemarin, ada Pedi juga kemarin, sudah Bagas yang kasih aku kejutan. Seneng banget dan gak nyangka banget, dan aku juga gak nyangka banyak banget yang ngucapin di semua medsos aku, ada dari Instagram, YouTube, TikTok, Snack, Facebook, WhatsApp, semuanya banyak banget teman-teman yang udah ngucapin, dan aku bener-bener ngerasa terharu banget karena banyak banget ternyata yang sayang sama aku. Makasih banyak teman-teman yang udah support, terutama Final Lovers yang selalu ngeluangin waktunya untuk aku, terus udah gitu udah ngasih semua hadiah ini buat aku seneng banget, alhamdulillah. Nah, hari ini aku bahkan dapat 4 kue ulang tahun, yang mana aku juga bingung habis ini gimana, tapi aku seneng banget. Dan ini yang baru datang, ini dari Bayi Productions, ini dari Final Lovers, ini dari Final Lovers. Udah aku makan setengah dari Final Lovers. Tuh, thank tuh, you. Tuh. Kalau yang itu dari mana? Itu ini dari Pedi. Jadi aku sih nama junior. Enak kan? Junior seneng banget ya. Thank you. Terus udah gitu juga, aku kemarin dapat surprise juga dari Bayi Productions jam 12 bareng sama Pedi juga. Thank you, Pedi. Terus, thank you juga buat Bayi Productions. Makasih buat Bagas yang udah sempetin jam 12 malam datang ke rumah dan bikin saya kesel tengah malam. Dan terus besokannya aku dapat juga surprise dari Final Lovers waktu aku lagi syuting. Thank you so much, makasih banyak Final Lovers. Sudah itu aku juga dapat kejutan juga dari Nafisha, teman aku. Itu aku senang banget, pokoknya best banget deh. Nah, hari ini karena aku dapat banyak banget hadiah, aku mau unboxing satu persatu hadiah dari teman-teman. Pasti penasaran kan? Dan aku juga dapat buket bunga juga yang isinya coklat. Dan mic-nya bagi dong. Udah dari kemarin nih, dia udah nandain banget. Aku mau coklatnya dari Milk. Kamu mau yang mana? Yang itu yang ungu. Ini. Ya. Oke, boleh. Sekarang dong. Udah ditodong, guys. Ya udah. Satu. Itu kan isinya 4 ya? Iya, terus? 2 dong. Astagfirullahaladzim. Dan satu silver pen. Ah, thank you. Sisanya buat aku yang junior. Main, guys. Terus udah itu, yang ini deh. Ini nih. Makasih. Gak bisa, harus pakai gunting. Oke, pertama-tama kita coba buka yang ini ya. Ini kayaknya sih foto. Wow. Ini dong. Ini dia, guys. Oh, thank you. Ini bagus banget. Bagus banget. Ini tuh yang biru cantik, guys. Yang biru ya, kamu suka yang biru ini? Karena aku suka warna biru. Ah, thank you Final Lovers. Wow, best. Mau lihat yang tadi nggak? Mau lihat yang tadi? Coba lihat sini. Nggak, buka dikit tadi. Wow, ada aksesoris. Lucu banget. Aksesoris India, guys. Ini berguna sekali. Ini bakalan kepake terus ini. Pas aku perform. Jual enggak? Wah, ada anting-antingnya juga tuh.
Ini anting-anting jumka gitu. Terus ada gelang. Ada bindinya juga. Tuh. Ada gelang. Gelangnya warna ungu, lucu banget. Terus udah gitu ada satu set aksesoris kalung. Kalung anting dan tika. Oh, thank you. Sama-sama. Aku mewakili ya, guys. Aku mewakili. Ini lucu-lucu banget aksesorisnya. Kan enggak penasaran sama yang gede tuh. Ini ya. Gede. Oh iya, kita coba buka yang gede, tapi ini fragile katanya. Jadi harus pakai gunting, ini harus minta gunting deh. Oke, bentar. Kita sekarang mau buka yang gede banget nih. Ini paling gede. Yes. Ini fragile tulisannya. Bapak ngapain, Pak? Di kolom takut kulit kamera ambil HP. Ini dari Jody Selta. Oh, dari Buket by Yunjin. Jadi kemarin Jody datang ke lokasi aku untuk kasih kado ini, guys. Dan aku penasaran kenapa namanya fragile dan atau barang pecah belah sedangkan ini enteng sekali. Jadi apa isinya? Bukan uang. Bisa dong bagi-bagi. Makasih. Jadi kemarin itu Jody ngasih tahu kalau ada kado, tapi bukan dari dia tapi dari fans aku, dan fans aku nggak mau disebut namanya katanya. Jadi buat siapapun kamu di sana, thank you banget. Ini mau asli bukan sih? Asli lah, masa enggak? Ini asli, serius. Ya iya. Enggak, iya banget orang ngasih uang palsu, ya Allah. Ini asli, thank you banget. Oh, selamat ulang tahun Vina, semoga panjang umur, sehat selalu, biar tambah sukses, amin. Salam juga buat talent Vina. Hai semua partalan, dapat salam dari kakak yang jauh di Atlanta, USA. Oh, USA, Amerika. USA, wow, thank you. Kan benar kan dari kemarin itu curigaan aku, maaf. Terus ada lagi dari kak Ana, udah kasih aku sari. Sarinya warna biru. Apa ya ini, biru muda gitu. Karena memang aku belum punya warna biru ini bagus banget, aku suka banget. Thank you Kana. Terus Kana juga kemarin kirim aku ini juga kue, terus udah gitu kirim pempek, terus udah gitu dan banyak lagi hadiah dari Kana. Dia sekarang di Hungaria, dan aku cuman bisa ngucapin makasih banyak semua hadiahnya. Aku seneng banget. Lanjut, sekarang kita buka lagi next yang ini. Ini lucu-lucu banget nih packingannya. Kita buka ya. Selamat ulang tahun Queen, thank you. Semoga Pak berbarokah umur, sehat selalu. Makasih untuk setiap parodi yang dihadirkan untuk kami semua, sama-sama. Semua kebahagiaan selalu tercurah untukmu, amin. Doa yang terbaik untukmu, Queen of Parody Bollywood Indonesia. Queennya final lovers tersayang. Sejuta cinta untukmu, peluk hangat dari kami fans setia kamu final lovers. Thank you. Peluk hangat juga dari aku, guys. Wah, aku terima kasih banyak buat para final lovers yang kompak banget, parah kalian tuh kompak banget. Wah, coklat, aku suka coklat, yay. Ya kalian harus tahu, aku dan Junior tuh suka banget yang namanya coklat. Jadi dengan kalian kasih ini tuh bakalan bikin Junior seneng banget. Dan ini tuh kayaknya ada tulisannya We Love You Vina Fan kayaknya. Iya, yeah, we love you, Vina Fan. Oh, thank you. Makasih coklatnya. Terus ada lagi
mini LED video light. Yeay, aku dapat lampu lighting, ini berguna banget nih buat aku syuting. Pastinya sangat berguna. Yeah. Thank you guys. Ini gimana cara bukanya? Oh gini. Wow. Cute. Ada tempatnya juga. Tuh ada tempatnya kayak gini. Lucu banget. Parah. Oh ini bisa dicas. Ini ada baterainya dan bisa dicas. Thank you. Makasih banyak. Oh. Lucu banget. Kenapa sih kalian tuh kayak bisa tahu apa yang aku butuhkan dan apa yang aku inginkan gitu sih? Gak ngerti lagi deh, apakah kita punya telepati? Terus ada banner. Wow, terus ada guys. Wow. Wow, ada foto akunya. Guys. Yuhu. Vanilla First Indonesia. Happy birthday. Mau ucapkan happy birthday Queen Vanilla Fan. We love you 3000 and much much more. Oh my goodness. I love you even more than 3000 guys. Thank you. I love you guys. Aku suka banget, ini bagus banget, ini kreatif sekali. Dan katanya ini dari Vanilla First Bandung katanya. Thank you. Lanjut lagi. Kira-kira apa ini? Tapi saya bersemangat sekali ini. Sepatu. Oh ya. Jadi malu karena memang selama ini setiap kali aku adegan pakai boots yang segini itu selalu aku akalin tuh heels dan kaos kaki panjang, atau kalau enggak boots pendek segini terus pakai kaos kaki panjang. Terus mungkin kalian tuh memang sangat-sangat peka ya, jadi dibeliinlah boots yang beneran, boots panjang beneran. Oh my god, thank you guys. 37 best, ini ukuran aku, kita coba ya. Guys, kalian best banget, parah-parah. Kita coba. Yeay, thank you. Wangi sekali, best. Ini berguna sekali. Ini berguna banget buat aku, karena memang aku selalu ngakalinnya pakai kaos kaki panjang. Karena aku gak ada ya sepatu boots tinggi kan. Terus kalian tuh emang super peka ya, bisa ngerti gitu, langsung dibeliin lah sepatu boots beneran. Thank you guys. Lanjut, ini dari Nafisha. Kemarin pas aku ketemu sama dia di tempat kerjanya, dapet tas. Ini dari Stradivarius. Thank you. Oh, I like it. Dan aku kebetulan belum punya warna tas ini, tas warna kayak gini. Jadi aku suka banget, dan dia tahu juga aku suka sesuatu yang gak terlalu mencolok, dan aku suka yang modelnya simple dan polos kayak gini. Thank you Nav, I love you so much. Oke, lanjut. Ini dia, ini kayaknya terakhir ya. Yap, ini kayaknya terakhir nih yang paling gede. Wih, sari tuh ya? Hah? Sari nggak? Iya, itu pake bahan gitu. Bling-bling nggak tuh, lihat. Enggak, ini berat banget, ini pasti mahal banget. Punya gelang-gelangnya juga guys. Lihat guys. Oh my god, udah 3 set gelang. Wah, ini parah sih. Ini atasannya guys.
Ini mewah banget bajunya. Iya, ini kayak baju pengantin gitu. Berat kan? Berat, ini berat banget. Ini selendang. Ini selendang ya? Ini selendang. Nah, ini berat banget, parah. Wah, gila. Gila, ini keren banget. Ini mewah banget. Ini ada petticoatnya juga. Apa tuh? Petticoat tuh dalaman kayak gini tuh. Oh. Jadi nanti biar kayak ngembang gitu loh. Bisa dong ngalin hari buat itu, Mbak. Pakai itu. Bisa dong. Nanti kita bikin video cover pakai ini. Aduh. Wah. Ini keren banget sih. Ini keren banget ini. Gila. Ini berat banget, parah. Ini pasti mahal banget nih. Thank you guys. Oh my god. Aduh, aku nggak tahu harus ngomong apa, tapi pemberian dari kalian ini benar-benar apa ya? Berharga. Berharga banget. Terus ya itu yang aku butuhin dan itu yang aku inginkan gitu. Jadi kayak kalian tuh bisa tahu banget apa yang aku butuhin dan apa yang aku inginkan gitu. Jadi aku ngerasa apa ya? Ngerasa kayak benar-benar terharu dan aku bersyukur banget punya kalian semua yang udah selalu support aku setiap saat di dalam setiap keadaan. Aku nggak tahu harus kayak gimana lagi, tapi mungkin satu-satunya cara untuk ngebalas semua kebaikan kalian adalah tetap konsisten setiap minggunya bikin hiburan untuk kalian. Guys, sumpah aku gak nyangka ini banyak banget hadiahnya dan ini bagus-bagus banget. Aku suka banget. Dan aduh, harus ngomong apa lagi tuh? Nangis. Makasih banyak buat teman-teman yang selalu dukung aku dan makasih banyak buat semua hadiahnya. Ini hadiah yang aku dapat dan kue-kue yang aku dapat tuh jauh lebih banyak daripada tahun lalu. Dan itu yang bikin aku nggak nyangka dan ngerasa terharu. Ternyata semakin hari semakin lama Vinylovers ternyata semakin banyak, Vinylovers ternyata semakin royal dan loyal juga, setia banget. Tanpa kalian semua aku nggak bakal bisa sampai di titik kayak sekarang ini. Jadi aku mau ngucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan semoga kalian juga rezekinya makin lancar, makin banyak dan kalian dapat balasan yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga rezekinya pokoknya diperbanyak mengalir. Udah enggak karuan nih ngomong. Amin. Makasih banyak buat teman-teman. Jangan lupa tonton terus channel YouTube-nya Vinylovan karena bakal selalu ada banyak banget hiburan di dalamnya dan banyak banget macam-macam konten di dalamnya. So, terakhir, aku selalu berharap semoga tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik. Amin. Semoga aku pun bisa tumbuh menjadi seseorang dengan pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Dan aku berharap semoga semua Vinylovers juga tetap selalu support aku ke depannya, selalu ada buat aku. Dan aku selalu berharap channel aku juga semakin berkembang. Target 2 juta tahun ini ya. Amin. Semangat. Semangat. Harus bisa, pasti bisa. 2 bisa. Juta tahun ini, oke? Okay? Bisa. Semangat, bisa. Guys. Itu aja. Dan semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Semoga semua masalah yang akan datang nanti di depan akan menjadi pelajaran-pelajaran baru yang akan ngebentuk pribadi aku supaya lebih matang lagi dan lebih dewasa lagi. Dan teman-teman juga, semoga kalian sehat semua, semoga kalian juga selalu diberi kemudahan, kelancaran dalam segala urusan. Pokoknya makasih banyak semua Vinylovers dan teman-teman semua yang selalu nonton channelnya Vinylovan. Dan see you next time. Bye-bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.